doa dan zikir bersama santunan anak yatim, Desa Leuwengkolot Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, dilaksanakan di kantor Desa Leuwengkolot, Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2021. Doa dan zikir bersama santunan anak yatim diawali dengan kasidah ibu-ibu, zikir bersama, doa, qiraatul Quran, sambutan dari panitia penyelenggara, sambutan sesepuh desa, pengurus, siraman rohani, dan dilanjutkan acara utama menyantuni anak yatim. Santunan anak yatim yang dilaksanakan setiap 1 tahun 2 kali, diselenggarakan oleh pemerintah Desa Leuwengkolot, Karang Taruna, Ormas PPBNI, Patriot Pemersatu Bangsa Nasional Indonesia, Satria Banten, warga masyarakat Desa Leuwengkolot. Ucapan terima kasih dari Kepala Desa Leuwengkolot Suwardi SIP, kepada lembaga-lembaga, Karang Taruna, Ormas PPBNI, donatur, dan masyarakat yang telah membantu terselenggaranya santunan anak yatim dan yang telah memberikan donasinya. Harapannya untuk ke depan lebih banyak dermawan yang terketuk hatinya untuk menyisihkan sedikit rezeki untuk menyantuni anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Leuwengkolot telah beres melaksanakan santunan yatim di bulan Muharram ini, yang mana santunan yatim ini secara biasa saya dibantu dengan anggota Karang Taruna dan semua kelembagaan Desa Leuwengkolot, terutama kepala desa, mengumpulkan dana di bulan Muharram ini. Udah terkumpul dana yaitu Rp13.320.000, dan alhamdulillah tersalurkan kepada 76 anak yatim yang ada di Desa Leuwengkolot kategori 13 tahun ke bawah. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada semua kelembagaan yang selalu ikut serta menyantuni anak-anak yatim, dan dia selalu memberikan support, terutama kepala desa, kepada semua Karang Taruna yang ada di Desa Leuwengkolot selalu diberikan mandat untuk menjadi panitia santunan yatim yang ada di Desa Leuwengkolot. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melaksanakan program santunan yatim di Desa Leuwengkolot yang berjumlah 76 anak yatim yang kita santunin. Program kami memang selama 1 tahun kami memprogramkan santunan itu 1 tahun 2 kali.
menjelang Idul Fitri tanggal 25 Ramadan dan 10 Muharram kita melaksanakan santunan untuk para yatim yang ada di Desa Lawang Kolot. Alhamdulillah donatur-donatur yang infak dan sedekah sebaiknya salurkan. Alhamdulillah hari ini beliau sudah menginfakkannya untuk anak-anak yatim di Desa Lawang Kolot. Ya tuh, harapan saya mudah-mudahan seluruh warga Desa Lawang Kolot bisa menyantuni anak-anak yatim yang ada di Desa Lawang Kolot. Harapan kami bukan hanya setahun dua kali, kalau memungkinkan santunan itu sebulan yang kita laksanakan di desa. Tapi apalah daya, kami hanya bisa melaksanakan bantuan itu, pelaksanaan santunan itu hanya kita laksanakan satu tahun dua kali. Firman Petualang Palapa TV mengabarkan. Satria Banten. Satria Banten. Satria Banten. Alhamdulillah dengan acara santunan anak yatim pada hari Sabtu tanggal 21 bulan 8 2021 bulan Agustus telah terlaksana di Kecamatan Cibungbulang di Desa Leuweung Kolot. Saya selaku Ketua PPBNI Satria Banten DPAC Cibungbulang Goler Saputra dan ini sekretaris saya Bapak Haji Unang sebagai sekretaris DPAC Cibungbulang dan ini juga pembina saya Bapak Didi Syamsuddin dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pengurus DPAC Cibungbulang yang ada di santunan ini. Satria Banten selalu siap tampil dalam bentuk apapun, ya masyarakat. Kami adalah Satria Banten. Kami akan selalu bersinergi dengan aparatur pemerintah. Mungkin cukup sekian wawancara saya dalam santunan ini dan kami berterima kasih kepada pelaksana yang melaksanakan acara santunan ini. Semoga sukses, semoga maju, semoga makmur. Satria Banten. Satria Banten. Satria Majen. Satria Banten.